Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonsai Mabuyut, seperti biasa kita akan berpetualang mencari bahan bonsai. Karena maklum, saya sering berpetualang dikarenakan kami juga masih pemula dan belum banyak bahan untuk dibuat tutorial. Maka dengan cara berpetualang, kami akan mengoleksi bahan-bahan bonsai. Tapi sebelum itu, saya akan menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya para penghobi, penggemar, dan pecandu bonsai? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat, banyak rezeki, dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat bonsai Mabuyut, mari kita berpetualang untuk mencari bahan bonsai. Mari ikuti terus channel Bonsai Mabuyut. Pada kesempatan video ini, saya menemukan sebuah bunut jumbo, dan saya tidak akan mengambil bunutnya atau batang besarnya, tapi saya akan mengambil sebuah akar gantung buat saya okulasi dengan sebuah seringin dolar. Mudah-mudahan okulasi saya bisa tumbuh dengan baik dan subur. Kalau begitu, mari kita eksekusi sebuah akar gantung dari beringin bunut ini. Saya mendapatkan sebuah akar gantung dari sebuah beringin bunut. Saya tidak mengambil batangnya ataupun bongkelannya, tapi pada kali ini saya mengambil akar gantung. Ya, akan saya okulasi dengan sebuah beringin dolar. Mudah-mudahan okulasi ini bisa
jadi dan tumbuh-tumbuh. Oke sahabat bonsai mabuyut, bila perjalanan saya atau kata-kata saya ada yang salah, yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video kami kurang berkenan atau kurang menarik, saya juga mohon supaya kami kru bonsai mabuyut dimaafkan dan dimaklumi, karena kami tim bonsai mabuyut sama masih pemula. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.